Assalamualaikum. Hai. Hari ini kita akan buat parti live bersama Kak Ayu dengan topik paling basic tapi paling power. Okey, betul-betul tepat pukul 2:30. So siapa yang baru masuk boleh say hi. Lepas tu boleh boleh invite kawan-kawan, boleh share. Sebab Kak Ayu betul-betul nak cerita benda bestnya. Okay. Okay. Sebelum tu boleh ni abang cuba tengok. Kita dah live ke? Mama. Aisyah, kejap Aisyah ya. Dah? Dah ya. Okay. Okay. Assalamualaikum. Selamat petang. Dah makan ke belum? Saya nak ke. No. Okey ke? Okey dah ke? Nampak dekat surface sini kan? Siapa? Biarlah. Nampak bawah? Dah bawah. Ni nampak ni? Dekat sini. Nampak kan? Tak nampak. Cuma kalau tekan. Assalamualaikum. Hai Fazida. Terima kasih sebab join. Oh, kita tak share lagi link dekat semua orang kan? Kejap ya. Ya boleh lah siapa yang dah masuk tu boleh share dulu dengan kawan-kawan. Sebab kita nak cerita benda best ni. Siapa yang dah ada kain ni pun boleh Kak Ayu nak ceritakan. Apa lagi kegunaan lain? Mungkin kita fikir buatlah cermin je, buatlah dinding aja. Tapi dia multi purpose. Ada banyak kegunaan. Jadi boleh macam-macam kita gunakan. Kita dah beli mahal kan? Jangan sayanglah guna tau. Jaja Ikmah ni Ja kan? Hai, Assalamualaikum Ja. Terima kasih sebab join. Ada link ke? Link. Ada tengah nak ni. Copy link. Okay, Kak Ayu baru nak tekan copy link ni. Nak share dekat kawan-kawan. Siapa yang dah join boleh share juga ya. Okay, siapa lagi yang dah join? So, hari ini Kak Ayu nak sharekan topik paling basic, paling tapi paling power. Sebab dekat dalam Novex ni sebenarnya ada macam-macam produk. Hai Ina, Assalamualaikum. Terima kasih sebab join. Terima kasih sebab memeriahkan petang ni. Dah makan ke semua orang? Dah dengar dah suara Yusof tu. Hantar budak-budak semua masuk bilik. Suruh tengok movie. Mama nak live hari ni. Kejap lagi. Kita tunggulah. Tunggu siapa lagi yang nak masuk kan. Sebab Kak Ayu sebenarnya memang dah ada dah enviro ni. Dah ada kan. Oh dah makan dah. Makan apa tu Fazida? Fazida masak sedap tau. Oh, Ina pun dah masak. Dah makan. Dengan Ina macam tak sempat lagi lah nak rasa masakan Ina ni. Ni kawan masa matrik dulu. Kita masak masa matrik kan? Guna yang nak buat sandwich tu. Kat situ lah masak. Masak telur goreng dah sampai jadi bekas apa tak tahulah kan. Sedangkan ada perut nasi. Tak terfikir nak masak guna perut nasi kan? Ayah, tadi makan lah. Nanti. Tiba-tiba anak lapar time ni kan. Aisyah. Okay. Okay, jom masuk. Dalam masa 2 minit lagi Kak Ayu start lah. Tunggu orang lain masuk. Share dulu dengan kawan-kawan. Dengan sebab Kak Ayu tak ulang dah ni. Tapi Kak Ayu record. Nanti kita boleh tengok balik dekat face YouTube. Kak Ayu pun ada channel YouTube. Tapi itulah korang share lah. Share pula apa benda namanya? Subscribe. Okay, terima kasih yang masuk. Kejap lagi ni. Lagi 1 minit Kak Ayu terus start. Kak Ayu terus cerita. Kita tak payah nak banyak cakap apa semua kan. Banyak cakap. So
rasanya kalau yang tengok ni mesti kawan-kawan Kak Yu kan. Ha, so Kak Yu sebenarnya dah jadi suri rumah dah selepas berhenti kerja. Lepas tu Kak Yu buat bisnes baju, baju muslimah. Sekarang tu ni macam ni lah. Macam sekarang ni ada blouse, ada apa, tudung. Dan baru ni Kak Yu jadi consultant Norvex. Dan Kak Ayu bukannya orang yang senang-senang nak diyakinkan untuk jual apa-apa. Macam baju muslimah tu pun Kak Ayu beli dulu. Beli dulu, try dulu, baru jual. Macam tu juga dengan Novex. Kak Ayu beli dulu, try dulu. Daripada bulan 11 sampai bulan 3 baru Kak Ayu decide untuk jadi consultant. Sebab betul-betul jatuh cinta dulu. Kalau tak jatuh cinta, memang tak join. Hai Wan, hai Shakila. Terima kasih sebab join. Petang-petang ni semua dah makan ya. Jangan tuk eh, jangan tuk. Okey. Okey, kita dah boleh. Boleh start. Mana yang tak ayo tak share lagi? Duduk apa ya? Oh, good start. Okeylah. Kak Ayu ni bila dah banyak cakap, lupa nak cakap pasal apa kan. Kenapa tu dengan papa? Mama busy sekarang ni. Tak boleh tak nak mama, tak nak papa. Okeylah Kak Ayu, kita terus start. Okey, apa itu? Assalamualaikum. Okey, Kak Ayu hari ni nak cerita tentang basic benda paling basic tapi paling power. Apa benda ni? Sebab apa Kak Ayu kata basic? Sebab dalam Norvex dia ada bagi package-package yang di mana dia akan bagi discount. Tapi barang basic ni memang sangat best. Okay, basic package yang Kak Ayu nak cerita hari ni ialah Enviro dan juga Window Cloth. So Kak Ayu akan buat beberapa demo lah ni. Okay. Kalau Enviro ni, ni yang Kak Ayu punya. Ni Kak Ayu memang pakai daripada dulu. Ni yang buat Kak Ayu jadi cinta, yang Kak Ayu lap cushion kereta jadi bersih tu. Inilah dia. Tapi hari ni special. Kak Ayu baru dapat host gift. Ini yang Kak Ayu beli dulu sebelum jadi consultant. Ini Kak Ayu dapat. Percuma. Cik nak tunjuk lah kan. Enviro ni ada 5 pilihan warna. Dan warna ni memang takkan jumpa. Ini limited edition untuk host gift. Host gift ni untuk orang-orang yang buat party lah macam Kak Ayu sekarang kan. Bercakap Kak Ayu tuan rumahnya. Jadi Kak Ayu berdapat hadiah. Semalam baru sampai hadiahnya. Kak Ayu dapat host gift lid, silikon lid ni dengan Enviro. Okay. Kalau korang bukan customer, bukan beli barang ataupun tak jadi consultant pun, korang pun boleh dapat hadiah ni sebagai tuan rumah. Korang tak payah cakap-cakap macam Kak Ayu cakap banyak-banyak ni, tak payah. Just jemput Kak Ayu untuk Kak Ayu cakap dengan kawan-kawan ke, dengan adik-beradik ke. Lepas tu, sekejap. Mana Kak Ayu punya screenshot? Nanti Kak Ayu akan cerita, bercakap. Dan korang dapat hadiah, bukan Kak Ayu. Sebab sekarang Kak Ayu jadi host, Kak Ayu yang dapat. Okay. Diana, apa tu? Apa syonok sangat tu? Okay, jadi specialnya hari ni, semalam baru Kak Ayu dapat host gift ni, Kak Ayu nak terus tunjuk demo terus. Apa kain Enviro ni? Enviro ni, kepada yang tak tahu, ini ialah multi-purpose. Kain multi-purpose. Multi-purpose maksudnya kita boleh guna dekat semua tempat. Dekat Kak Ayu yang Kak Ayu pergi jatuh cinta tu, guna dekat cushion kereta. Itu Kak Ayu masa kita boleh pergi rumah orang lagi kan. Kak Ayu pergi rumah jiran Kak Ayu, dia ada tunjuk kotor-kotor dekat dia punya sofa. Kak Ayu masa tu spray lah diluted PPE. Tu ambilkan Danish diluted PPE dalam botol tu. Memang Kak Ayu ada. So Kak Ayu spray-spray, Kak Ayu lap-lap. Lepas tu Kak hai Fatimah. Hai. Kak Ayu lap-lap. Lepas tu Kak Ayu kata, takpelah sambil tunggu kering, kita sembang-sembang dulu, cerita-cerita kan. Lepas tu kering, hilang. Alhamdulillah Kak Ayu spray lah. Ini nampak macam air kosong kan. Tapi Kak Ayu dah bancuhkan dengan UPP ni. So kita spray je dekat carpet, dekat tilam, dekat cushion, dekat
dinding dekat bantal. Saya kata lepas tu kita lah mudah kerja jadi bersih. Dan environment ni pula tak semestinya kita kena gunakan sabun. Kita sebenarnya misi Norvex ni ialah untuk mengurangkan bahan kimia dalam kehidupan kita. Jadi kita hanya gunakan air sahaja. Okay? Jadi contohnya anak kita, hal tu anak Kak Ayu kan, dia kreatif je conteng dinding. Lepas dia conteng dinding, dia bangga lah bagi tahu kan. Dia berjaya lukis kan. Kak Ayu apa dia terkejut lah kan. Tapi anak Kak Ayu, dia orang pun dah jadi anak-anak Norvex kan. Dia terus pergi berlari dengan seronoknya, dia basahkan kain, dia lap lah dekat dinding tu. Bersih lah. Sebab bila budak-budak ni, dia buat kerja, dia nampak hasilnya macam wow. Dia pun sukalah buat. Tapi bukan kain ni kain yang dijampi yang magic tau. Tapi sebab dia punya material. Okay. So Kak Ayu cerita sikit material dia, kenapa dia jadi power macam tu. Dia punya microfiber ni, kehalusan dia tu satu, Anwar Ibrahim, Kak Ita. Kak Ita pun dah ada dari viral tu kan. Okay. Dia punya kehalusannya ialah sehelai rambut dipotong 200. Bukan dipotong memanjang gitu, dibelah-belah kan. Jadi berapa halusnya? Anak Kak Ayu kata, kalau halus macam ni cukup tak Mama? Halus lagi, rambut pun dah halus gini, kalau 200 halus macam mana lagi kan. Okay. Jadi sebab tu dia dapat menarik banyak habuk, banyak kotoran. Dia punya trademark ni clean lah, lagi bersih, kasih bersih. Hai Seriwati, hai Rini, hai. Terima kasih sebab join dengan Kak Ayu. Kak Ayu dengan korang ni, saya lagi muda. Nanti kejap. Lepas tu, sampai mana tadi? Okay, jadi dia punya ketebalan ni sangat tebal tau. Jadi dia boleh menyerap lebih banyak, lebih banyak air, lebih banyak kotoran. Okay, contoh paling senang Kak Ayu nak tunjuk ni. Kak Ayu dah sediakan ada bahan-bahan demo ni kan. Nak tengok tahap ketebalan, tapi dia ringan je. Sebab Kak Ayu ada juga sebelum ni kain microfiber yang tebal tau. Tebal memanglah boleh menyerap, tapi dia bila kita tak keringkan dengan betul, dia bau tau. Sebab apa? Sebab dia tak, dia lambat kering, dia tak ada backlog macam kain enviro ni. Hai hai Seri, hai Ida, terima kasih sebab join. Jadi backlog ni ialah lapisan micro silver, perak, yang boleh menghilangkan 99% bakteria. Jadi kalau macam tu, bila kita lap, kita menghilangkan bakteria dekat surface tu, dan dia membersihkan diri dia sendiri. Bukanlah maksud kita nampak vampire, kita baling, dia kan tak boleh kan silver dengan perak kan. Lepas tu dia hilang. Bukanlah, vampire tak ada, macam-macam tak ada lah kan. Okay. Sebenarnya Kak Ayu ceritakan pasal tahap penyerapannya. Okay. Ini air ni 200 ml tau. Banyak tak? Ni kalau minum pun kenyang ni. So Kak Ayu tuangkan. Okay, contohlah kan anak-anak. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ina, terima kasih sebab join. Okay. Contoh anak kita minum air. Minum air lepas tu tumpah pula minumnya. Ya Allah, anakku, anakku Sazali, airnya dah tumpah kan. Kita pun lari. Kita nak ambil apa? Kita nak ambil apa? Kita nak ambil tisu ke? Kita nak ambil lap kan? Tak, dia tak apa? Kita nak segera lah. Nanti mulalah dia tengah kita lap-lap, kita kena ambil mangkuk lagi. Kita ambil mangkuk sebab kita perah lah air tu kan. Sebab dia nak menitik. Tapi kalau kita ada enviro ni, tadi kan dah tumpah dah satu mak air. Lepas tu kita lap lah. Lap-lap-lap. Cik, lap kan. Lepas tu kita pun tengok yang air 200 ml tadi dah tak ada. Lepas tu tuang kat kepala kita. Tak ada, habis. Hai hai Nurul Ain Cumi. Okay, tengok tu. Lepas tu kita pun bawa lah air ni yang tak nitik-nitik ni, dah meresap sepenuh ni. Kita bawa pergi lah dekat sinki. Nampak tak? Dia kat tadi, dia boleh menyerap semua air tu. Dia tak hilang, dia ada kat sini. Tapi dia tak menitik. Tengok, tak ada pun air jatuh dekat Kak Ayu kan. Oh, bertenang je buat live. Anak-anak tak mengacau. Ada depan ni dua. Ke atas yang paling kecil kita bagi tengok movie. Dekat papa sayang. Ada juga ni. Okay. Tapi air tu,
bukannya kain kayangan ni dia ada magic, dia hilang gitu je. Dia ada dia punya kelebihan dari saintifik yang menyebabkan dia power. Ha, so nampak bila kita perah. Nampak tak? Oh, mak kau baik macam. Ha, dia ada lagi. Ha, cuma tadi dah diserap sepenuhnya dekat dalam kain ni. Okey. Ha, buatlah sekali lap meja yang mecik ni. Ha, enviro ni dia digunakan sendiri sahaja pun dah sesuai dah. Contohnya kita buat lap meja, kita buat lap cermin. Okey, lap cermin kan, tak nak tunjuk pula demo lap cermin. Sebab dia bukan hanya menyerap kotoran, menyerap apa, air, menyerap minyak. Ha, minyak pun serap juga. Okey, nampak ni. Ada cermin. Nampak tak cermin? Ha, okey. Kak Ayu nak tunjukkan demo cermin ni. Ha, nampak ni. Ni belum lagi kotor kan, ni dah kotor. Ha, so Kak Ayu ambil, nampak ni, butter. Ini ialah tak kisahlah butter apa pun, ini butter cup sebab buat kek kan. So Kak Ayu pun contohlah kita ada sliding door kan. Anak kita main, anak kita ni memang kreatif dan inovatif kan. Tak payah suruh lah. Kalau bagi handphone lah kan, kita ni kadang-kadang, sebaiklah Kak Ayu tak buta IT sangat. Kadang kita tak tahu. Dia ajar kita. Macam ni mama, macam ni mama. Ah, ha, so nampak ni. Anak kita ambil butter dengan kreatifnya. Lepas tu dia letak salad dekat cermin ke sliding door ke kan. Kita pun alamak, kita suka guna tisu kan. Ambil lah tisu ni, kita lap. Syes, Allah ya Allah. Apa yang terjadi? Lap guna tisu. Bukannya makin bersih kan, makin tersebar. Ha. Kak Ayu ni kelemahannya kalau mengelap sambil tengok handphone ni tak apa-apa, nampak sangat. Ini guna tisu, memang macam nak buang je lah kan. Ha, lepas tu kita pun gunalah apa-apa yang ada, surat kabur lah, spray-spray chemical lah. Bahan kimia ni memanglah boleh bersih. Tapi adakah dia selamat untuk kita? Adakah dia selamat untuk anak kita? Adakah dia selamat untuk keluarga kita? Ha. Renung-renungkan. Okay, lepas tu kita pun ambil enviro yang dah basah tadi kan, kita lap. Kasih bersih. Okay, Kak Ayu tak nampak, Kak Ayu buat macam ni eh. Hanya gunakan air. Okay, dah bersih sepenuhnya. Ah, nampak dia ni tu. Tadi tanya mana anak kan, tu ada tu ke depan. Okey, dah bersih sepenuhnya. Jadi di sinilah ada fungsinya window close ni. Cing-cing. Apa gunanya? Untuk mengilat. Nampak tak ni? Ada, masih ada. Sebab enviro ni dia membersih, tapi window dia mengilat. Dia punya, dia combination lah, best friend gitu. So Kak Ayu akan lap. Kak Ayu tengok eh. Susah lah tengok macam tu. Okay, kita lapkan. Okay, nampak? Nampak. Nampak tak? Nampak. Bersih tak murid-murid? Bersih tak? Ha, lebih bersih daripada mula-mula tadi. Tadi ada juga kesan-kesan jari kan? Sekarang ni tak ada kesan jari. Tak ada kesan kotoran langsung. Minyak tadi pun tak ada. Bersih sebersih-bersih. Cuba bayangkan kalau kita basuh kita punya sliding door, kita punya cermin. Kak Ayu tu nak raya tu kan, memang tak pakai spray-spray tu, guna je enviro, lepas tu lap dengan window, memang bersih sangat. I Malina, yang window cloth tu kena basah tak? Window cloth tak payah basah, kering. Tapi ada juga orang yang guna window cloth je, dia basahkan separuh-separuh lagi, dia keringkan. Tapi kalau dah ada enviro, kita bersihkan guna enviro yang basah ni. Lepas tu kita gunakan window yang kering ni untuk lapkan. Jamus Palau, hai, terima kasih sebab join. Okey, inilah kita panggil kawan baik, best friend. Okey, itu tadi Kak Ida cerita pasal enviro kan. Lepas tu kita
cerita pasal tadi Anne baru kat dia cerita tak? Guna untuk apa, dekat mana je? Dekat kereta pun boleh, nak cuci kasut pun boleh, cuci beg pun boleh, apa-apa surface, tak kisah. Kalau window ni, cermin, tingkap, cermin kereta, meja glass, semua-semua yang berkaitan dengan kaca. TV, ma tu anak kat kata TV. Jadi boleh gunakan window. Kerusi tak boleh Alicia. Kerusi tak boleh. Dia yang kaca, yang glass. Okey. Itu kegunaan window. Dia kasih kilat. Memang betul-betul kasih kilat. Sebab itulah lepas Kak Ayu dah guna window ni, Kak Ayu pergi jalan mana-mana nampak cermin memang macam pantang lah. Mencuci cermin, mengelap cermin. Okay, sekarang pula ada special untuk hari bapa ni akan dapat lebih diskaun untuk Enviro. Lepas tu dia kain optik yang untuk tag punya, untuk gadget-gadget, itu memang akan jadikan surface handphone ni. Nampak tak ni ada bekas-bekas ni kan? Untuk handphone, TV, laptop, tab ke, iPad ke apa ke, untuk jadi bersih, tak ada fingerprint, tak ada foto. Itu untuk father's day berserta dengan mak. Tu nanti boleh tengok dekat Kak Ayu punya IG atau Facebook. Kak Ayu tunjukkan tu promo tu, harga yang Kak Ayu tunjuk tu, harga yang ada tu belum diskaun lagi. Sebab untuk Norvex ni dahlah diskaun, dapat diskaun lagi. Contohnya Enviro ni spek boleh, spek pun boleh Fazilah. Kalau nak hadiahkan untuk suami, untuk ayah ke kan, memang sesuai sangat. Spek cermin betul Aisyah. Spek tu ada cermin Aisyah cakap. Waalaikumsalam Fazlina, memang dah lama sangat tak jumpa kan. Nak kata dulu kurus tak jugalah, masa dah jumpa terus kau mendengarkan, kita kan pernah berjiran. Sekarang makin kembang, tengok Fazlina maintain je. Okey, untuk Enviro ni dia ada 5 warna. Ada warna apa? Kelabu, ada warna purple, teal, plum ni macam warna Kak Ayu punya ni. Kalau window pula ada 3 warna, ada warna purple, amethyst dan juga corak daun. Lepas tu harga combination ni, kalau nak ambil basic package, dia ada discount RM20, off lagi RM20. Dan kalau jadi elite customer, off lagi 15%. Dapat discount 15% lagi. Sebab tu Kak Ayu kata paling basic tapi paling power. Sebab dia punya function dia memang sangat power. Kak Ayu dulu first time beli barang Novavax ni, Kak Ayu beli kitchen cloth dengan kitchen towel besar. Kitchen towel macam ni, besar macam ni. Ni Kak Ayu punya size. Kalau kitchen cloth tu dia size macam ni. Functionnya sama lah, saiznya berbeza. Okay, ini Kak Ayu beli kitchen towel dengan dusting ni. Lepas tu baru Kak Ayu tambah pula dengan Enviro. Bila Kak Ayu pakai Enviro ni buat cuci cushion kereta, dia punya bersih tu terlampau wow sangat. Sebab tu Kak Ayu terus, bukan terus lah, terus cuci terus jadi tak. Maksudnya beberapa hari lepas tu Kak Ayu decide nak jadi consultant, sebab Kak Ayu nak bagi tahu orang lain yang barang ni best. Kalau korang nak dapatkan ni secara percuma pun boleh. Betul, ni serius, tak ada hidden cost, tak ada cas-cas tersembunyi. Caranya ialah jadi host dalam parti. Macam Kak Ayu sekarang, Kak Ayu pun dapat ni secara percuma. Ini memanglah Kak Ayu dah beli. Yang ini pun dapat free. Semalam pun mop pun dapat free. Itu serius. Dapat free. Lepas tu Enviro ni juga, selain kita padankan dengan window, kain window cloth ni tadi, kita padankan juga dengan, boleh padankan dengan cleaning paste. Cleaning paste ni bentuk dia macam ni. Dia boleh digunakan untuk kilatkan lampu kereta. Kak Ayu hari tu basuh bontot periuk guna ni. Tapi sebab terlalu berjelaga, dia Kak Ayu tak boleh lah guna Enviro ni. Sayang pun satu, dan dia terlalu keras. So Kak Ayu gunakan brush dawai. Brush dawai
kalau berzawah biasa tu sampai 2 berzawah ya, sebab terlalu berkerak. Ha, so guna yang apa? Norvex punya dia lebih kuat. Sebabnya barang-barang Norvex ni semuanya ada 60 hari satisfaction warranty. Dah pakai macam tak best, tak suka, tak function, boleh pulang. Ha, dan ada yang 1 tahun warranty ikut kepada barang, ada yang 2 tahun warranty macam kitchen cloth, kitchen towel, environment ni 2 tahun. Jadi dalam masa 2 tahun ada kerosakan disebabkan oleh barang tu sendiri, bukannya kita yang terbakar kan apa kan, boleh tukar. Apa tak apa tu Fazilah kata? Enviro tu kalau untuk dapur macam kitchen towel boleh ke? Ah, boleh juga. Boleh juga Fazilah. Fazilah dah ada Enviro kan. Boleh juga guna buat lap minyak. Ah, sebab tapi sebab apa? Macam orang tanya kenapa dah ada Enviro nak ada kitchen pula? Sebab kitchen ni dia ada lain sikit dia punya apa kita panggil ni? Bentuk dia apa kita panggil, tak ingatlah. Texture dia lain sikit lah. Jahitan dia tu, tenunan dia, dia memanjang macam ni, enviro dia macam ni. So bila macam ni, kain dia lebih cepat kering. Waalaikumsalam. Hai Rahimah, terima kasih sebab join. Okay, dia cepat kering. Dan apa, dia boleh digunakan sebelum. Macam Kak Ayu, Kak Ayu biasa guna sebab kitchen towel kan, separuh sebelah ni Kak Ayu basahkan, buat lap dinding, dapur gas, meja apa semua yang dah siap basuh guna yang basah. Kak Ayu guna yang kering ni untuk bagi dia lebih okey lah. Untuk bagi dia lebih bersih. Bukannya bahagian dapur je, kepala pipe, apa, rumah blender, periuk nasi, apa lagi, dinding dah kan, dapur gas dah. Semua barang-barang kat dapur tu semua Kak Ayu lap guna kitchen cloth ni. Kiranya dia punya penjimatan tu lebih. Sebab pertamanya contohlah kalau kitchen cloth ni kan, memang kita sekali bayar rasa macam oh mahalnya, hampir RM50 harganya kan. Tapi kalau kita jadi elite customer, jadi dapat diskaun 5%. Tapi dia ada warranty 2 tahun. 2 tahun, bila kita kira balik, kita tak gunakan sabun untuk bersihkan dapur gas. Kita tak gunakan bahan lain, kita tak membuang. Kita terkekal gunakan ni, dijaga dengan elok. Jadi, kos sebulan hanyalah RM2 sahaja. Lagi murah daripada apa? Lagi murah daripada beli barang kat kedai. Saya ada dapat free gift facial mitt tapi tak sure tergunakan untuk apa. Nanti ada terangkan kat sini tak ya, boy. Facial mitt ni ya, facial untuk makeup, facial remover makeup meh. Oh, Ida tu dapat facial mitt untuk makeup. Okey, macam Kak Ayu, Kak Ayu pula untuk kita kan Ida kan. Okey, kalau untuk makeup remover, nanti Ida tunjukkan gambar, takut dia punya nama tu tak sama dengan apa ni kan. Okey, kalau untuk facial remover, kalau kita pakai eyeliner ni, kita lapkan kita punya eyeliner. Kak Ayu tak pakai eyeliner, so tak adalah nak guna tu. Tapi Kak Ayu gunakan body and face. Body and face ni tak buat turun lah pula, ada telah basuh. Tak apa, nanti Ida tangkapkan gambar dia bentuk kain ke ataupun dia bentuk macam masukkan tangan tu. Sebab itu memang untuk muka sekarang ni, kita cuci muka kan guna body and face tu, tak payah guna pencuci muka. Dah cakap lah dengan suami, Kak Ayu suka berikan pencuci muka, moisturizer, semua barang-barang ni suka berikan. Tapi dah pesan kat dia, nanti ni abang, pencuci muka saya ni dah habis, tak payah beli ya, sebab nak guna body and face tu je untuk cuci muka. Sebab memang macam sedap lah kita cuci kan. Memang dah cuci, Kak Ayu ambil apa tu yang nak cuci makeup tu. Lepas tu lap balik, memang tak ada kesan-kesan bedak. Masuk kat tangan, masuk tangan tu kan, itu untuk macam scrub muka. Ida dah guna belum? Itu pun orang kata dia boleh membuang apa, kulit-kulit, sel-sel mati kulit. Membuang sel-sel mati. Terima kasih sebab share. Kak Ayu ni pun dah cerita pasal basic package. Ada apa-apa tak? Ada tak yang dah pakai tapi macam tak tahu gunanya tak macam mana? Ada juga kawan Kak Ayu, dia dah ada kitchen towel, dia dah beli. Tapi tak diceritakan macam mana nak basuh, sebab kita beli
ada warranty tau. Ha, jadi kita kena jaga betul-betul. Sebab kalau dia nak refund, nak tukar yang baru, dia kena tahu kita jaga betul ke tak. Ha, jadi sebab tu konsultan ni, selain daripada dia tunjukkan fungsi, kena tunjukkan juga cara untuk apa, untuk basuh, untuk jaga. Hai Kak Adiana, terima kasih sebab join. Belum guna nak tengok tutorial juga. Kalau ada, okey, nanti kita tunjukkan tutorial dia. Nanti kita WhatsApp. Tadi UPP kan, dah alang-alang Kak Adiana kata macam mana nak, macam mana nak cuci. Kita dah cuci tadi kan, cuci cermin. Sekarang ni kita nak cuci, kita nak cuci Enviro ni pula. Cara cuci dia ini, ini cuci untuk semua produk Norvex. Okay, Ida kau cuci tak? Cuci dengan betul tak? Sebab memang kalau kita dah guna untuk minyak, kita pegang kain tu, takkan ada minyak, takkan rasa ada minyak, tapi dia meresap. Dan kita guna untuk lap lagi pun masih okay. Sebab tu kalau kita dah lepas guna, kita bilas je, lepas tu kita jemur. Seminggu sekali kita boleh basuh. Cara basuh ya. Tunggu sekejap ya. Kak Yu nak ambil air panas. Lupa. Sorry, lupa pula. Okay, cara nak cuci barang-barang Norvex, tak kisahlah kain apa pun, ia guna, tapi bila-bila tu rasa macam busuk je sebab minyak-minyak. Tapi bila kering, elok je, tak ada bau pun. Lagi satu, UPP ni dia tak berbau je, bukan jadikan kita punya kain ni wangi. Dan sebenarnya wangi tu sebenarnya elok. Tapi macam kita kan, kita punya fikiran ni kalau wangi tu maksudnya bersih. Tapi sebenarnya sabun ni dia ada banyak bahan kimia yang menyebabkan dia melekat kat baju. Bila dia melekat kat baju, kita pakai, kita berpeluh, panas, jadi bahan kimia tu pergi kat kulit kita. Kalau macam kita, orang yang tak berapa nak sensitif ni tak rasa. Tapi macam Zahrin, dia memang rasa. Bila dia berpeluh, badannya akan jadi merah-merah. Sebab sebenarnya kimia yang ada dekat baju tu dah pergi dekat kulit dia. Untuk orang-orang yang berkulit sensitif. Sebab tu lah UPP ni, Ultra Power Plus ni, dia tak ada SLS, tak ada klorin, tak ada filler. Sebab tu dia kecil. Filler tu maksudnya macam banyak, tapi bila kita bancuh, ada benda putih-putih. Kalau macam UPP, kita bancuh, tak ada langsung, macam air je kan. Jangan terminum lah. Ni kosong saja. Jadi dia clear, maksudnya dia tak ada filler, tak ada benda yang menyebabkan dia nampak banyak, tapi tak banyak pun. Dan benda filler tu dia tak larut. Sebab tu kan kalau kita basuh guna sabun serbuk, ada yang benda putih-putih tak larut tu kan, itu filler. Okey. Lepas tu optical brightness lah. Optical brightness ni dia menyebabkan baju yang warna merah menjadi lebih warna merah, lebih cantik. Tapi sebenarnya tu ialah satu bahan kimia yang menyelabuti kita punya baju. Kalau UPP ni tak ada. Siapa yang dah beli dengan Kak Ayu, yang dapat free gift tu, gunalah sebaiknya. UPP tu dia tak perlu banyak, dia sikit je dah cukup. Jadi Kak Ayu akan tunjukkan cara untuk basuh kain Norvex. Nampak eh? Ini ialah air panas. Tengok warna dia, clean and clear. So Aisyah jangan dekat sini, pergi dekat papa. Kencing. Okey. Lepas tu kita ambil UPP ni. Oh, yang ini Kak Ayu ada, pun dapat free juga tau. Semua tak tahulah, seronok sangatlah jadi konsultan Novex ni. Bukan konsultan dia, orang yang dia buat host semua ni dapat aje hadiah free. Nanti Kak Ayu nak tunjuklah mock Kak Ayu. Nak tak? Nak tengok tak? Dapat semalam. Ya Allah, rasa macam seronok sangat. Nampak ni? Ni pun okay, banyak eh. Ayu ni kena kok sikit. Tak ada, sebenarnya tak perlukan banyak pun. Perlukan sikit je. Okay, masukkan dalam kita punya bekas yang berisi air panas. Dia betul. Lepas tu kita kacau lah sikit. Ini
kain yang kita dah buat lap-lap tadi. Norex. Norex, betul. Lepas tu masukkan. So kita rendamkan dia. Okey. Siapa yang nak tengok detail kan macam mana nak cuci kucing kereta? Kak Ayu ada share dekat dalam YouTube channel Kak Ayu. Kak Ayu tunjukkan macam mana banjuh UPP, macam mana lap cushion, macam mana hasil dia, dan air yang Kak Ayu bilas tu pun dah boleh jadi air cafe latte. Dah sini dapat mop. Ah betul. Sok Nur Safawati. Mop tu harganya RM360 tau. Siapa memanglah orang kata harga kayangan. Tapi macam ni, sesuatu barang tu dia datang bukan hanya dengan harga, tapi dengan dia punya value, dia punya apa kita panggil, keberkesanan. Quality of the product. Okay. Berapa lama kekerapan untuk cuci kain-kain ni, setiap hari ke, seminggu sekali ke? Kekerapan dia kalau macam kita kita cakap kita kan orang langit, orang lain macam tak faham sangat. Kak Ayu ni memang bahas dengan kawan-kawan, dengan mak ayah semua kita. Okey, kekerapan untuk cuci kain Norvex ni ialah macam Kak Ayu seminggu sekali je. Dan juga kalaulah kita memang masak terlalu banyak yang menyebabkan kain tu dah jadi macam berminyak sangat, boleh terus cuci. Contohnya kalau masak sambal kan, masak sambal nasi lemak ke dalam satu periuk, lepas tu dia peletup-peletup dah jadi kuning, kena guna Norvex. Kita pun teruslah basuh. Tapi kalau penggunaan biasa harian, seminggu sekali dah cukup dah. Mira Diana Izhak, hai. Okey ya. Ni tadi sebab nak guna air panas sangat tu, panas sangat. So Kak Ayu tadi tambah sikit air suam lah. Warna lain. Warna lain sebab apa? Sebab orang buat ni warna lain. Basah. Basah. Okey. Masa Kak Ayu first time masuk pushing kereta tu kan, Kak ingatkan kain ni luntur tau. Sebab warnanya memang warna sangat lah. Tapi bila Kak Ayu flashback balik, masa Kak Ayu basahkan, air ni tak luntur warna. Tapi ada bubble dah. Nampak ni. Sebab tadi ada lap meja, ada lap butter, ada lap nampak ni hasilnya. Kawan Kak Ayu, tak tahu Fazidah ada lagi ke tak. Dia guna UPP ni bukan untuk basuh kain Norvex je. Dan Kak Ayu pun sama lah. Kak Ayu dah beli dah kain kat Shopee sebelum ni kan. Jadi dia mengeluarkan minyak-minyak tu. Hai Aisyah Ahadi. Kita kena guna Norvex sebab apa? Kita sayang diri kita, kita sayang keluarga kita, kita tak nak guna bahan kimia. Dan secara perlahan kita jimat. Sebabnya macam Kak Ayu dah plan, tak nak beli cuci muka dah. Kan? Yang untuk hilangkan makeup-makeup, Kak Ayu bukanlah makeup sangat, agak pakai bedak je pun kan. Tapi kena pakai yang apa? Apa nama itu bang? Yang clean-cleankan muka tu? Micellar tu? Kak Ayu tak tahu. Pupus suami Kak Ayu belikan juga. Apa itu pun saya tak payah beli sebab boleh guna makeup remover. Jadi memang sangat-sangat jimat. Okey. Dengan Norvex. Abang tolong screenshot kan je. Tak boleh screenshot ke? Abang tolong bang, dah 20. Juga untuk towel-towel apa tadi? Tolong yang banyak dilihat ya, guna UPP juga untuk towel-towel. Betul kan Fazidah kan? Facial pad. Guna facial pad. Tadi tu Ida pun dapat facial pad. Betul dah, tak boleh pencuci muka dah sejak guna body and face close. Betul kan? Kita sama-sama dah tak guna dah pencuci muka. Tapi Kak Ayu habiskan dululah. Sayang nak buang kan? Kita guna dulu. Tapi kadang-kadang tak pakai. Tahu tak sebelum ni mesti nak pakai hari-hari. Okey. Sekarang ni tapi kalau untuk, ya Allah, berserabutnya rambut Aisyah. Untuk berbalik kepada tajuk hari ini, iaitu paling basic tapi paling power. Dah nampak kan dia punya power enviro dengan
window tadi, itu combination. Dan dia termasuk dalam basic package. Basic package maksudnya dia dapat discount lagi RM20. Lebih murah. Dan tak boleh pilih warna macam Kak Yu sebut tadi. Dia ada warna yang dia dah tetapkan, tapi cantik juga. Kalau korang nak cantik ke, nak dia punya power? Power. Power. Aisyah nak power? Power. Okay. Rasanya ada tak apa-apa lagi soalan sebelum sebelum Kak Ayu nak habis dah kot. Sebab Kak Ayu hari ni hanya explain pasal basic package, dan kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan, dan kalau ada yang nak buat side income pun boleh, memang sangat-sangat best. Macam tim Kak Ayu, tim yang Kak Ayu join ni, MD Sisters, memang sangat-sangat membantu. Memang ajar kita daripada tak tahu langsung jadi pandai. Kita dah guna, dah pakai kan, kita tahu dah pakai, kita dah rasa best, tapi kita tak tahu nak sampaikan dekat orang. Kan, UPP Pass untuk apa ya, tak sempat explain ke tadi. Oh, UPP Pass tadi, sikit explain ni. UPP ni untuk lampu kereta. Untuk contohnya dinding dah terlalu berkerak sangat, kita combinekan dengan Enviro ni. Mana dia? Alamak, basah pula Enviro tu. Kita combine, tunjuk ni lah. Kita combinekan dengan Enviro, kita lap, boleh menghilangkan kesan kotoran kat dinding. Lepas tu boleh juga untuk periuk. Tapi bukan yang periuk yang dah berjelaga keras tu, itu gunalah yang ni. Guna yang macam berus dawai ni. Cleaning paste tu. Bukan UPP, UPP kita lain. Kita bubur. Kalau ada cala kat kereta, biasa kalau warna putih, masih boleh juga guna cleaning paste. Lagi Kak Ayu guna untuk permukaan periuk-periuk yang ada kesan-kesan kotoran pun boleh guna cleaning paste. Memang jimat cleaning paste ni. Mangkuk-mangkuk, betul? Aisyah dah pernah cuci ke? Mangkuk-mangkuk. Cleaning paste ni gunanya sikit sangat. Macam tu kan? Ni nak tunjuk ni. Ini bukan tukar soket baru tau. Ini pun guna cleaning paste juga. Sebab ini memang tak pernah cuci. Start daripada pindah sini. Rumah ni dah berapa tahun abang rumah ni? 20 tahun ada? Rumah ni dah 20 tahun umur dia. Dia tak pernah cuci. Dah kuning. So Kak Ayu cuci guna Enviro dan juga cleaning paste. Ada dua. Macam tukar soket baru. Ada dua kali. Alicia pun pancik ada, memang bukan pandai. Banyak cakap ni. Okey, faham Kak Ayu. Dan next macam minat tu untuk cuci pinggan. Cuci pinggan. Ida, kita pun dah beli dah dish cloth. Cuci pinggan tu dah, itu pun dah pesan Kak Iman, abang. Walaupun abang suka beli spray basuh pinggan, lepas ni tak payah beli lagi. Lampu. Lampu itu guna dusting mitt. tak payah beli, sebab bila span biasa tu dia jadi macam ciyek-ciyek kan, betul tak? Kita basuh dia tahulah. Bila kita pegang tu lama-lama, dia macam ada macam melendir lah macam tu kan. Kalau kita guna span murah lagi lah, seminggu sekali kita buang. Tapi dia banyak dah untuk pencuci ni banyak. Tapi yang Kak Ayu guna dishcloth tu, yang buang minyak apa semua, memang terbaik. Itu Kak Ayu, itu satu set dapat dua. Kak Ayu hari tu share dengan jiran. So satu lagi, bau punya. Ya, betul. Sebab apa bau? Kenapa kita span kain kita berbau? Sebab ada pembiakan bakteria. Sarah Tikah kata span biasa senang bereput. Saya anti, betul lah. Memang. Lepas tu kita rasa campak je, betul tak? Dan kita menyumbang kepada sampah. Bau tu sebabnya ada bakteria. Jadi bila ada bakteria, kita basuh pula dekat pinggan kita, agak-agak apa jadi? Bakteria tu pergi mana? Pikir-pikirkan lah. Ini cleaning paste ni, sekarang ni HQ dah tak keluarkan dah. Yang saiz macam ni, dia dah keluarkan saiz 200ml. Ada dua. Betul-betul, Kak Ayu ada dua. Betul-betul, Kak Ayu ada dua yang saiz kecil. So saiz kecil ni harganya lebih murah lah berbanding saiz besar tu. Saiz besar tu 200ml, yang ini 74. So memang sangat berguna. Kecil macam ni, tapi Kak Ayu guna untuk periuk, untuk plug, untuk dinding. Sikit je. Memang sikit sangat.
Masuk perut. Ya betul Mira Diana. Bakteria tu masuk perut. Tu kadang-kadang kita kalau sebab Kak dulu mengajar food safety, mengajar inspektor kesihatan kan. Kita akan kalau ada berlaku keracunan makanan, kita akan swab kitchen. Kitchen yang beli yang punca kepada keracunan makanan. Kita swab dia punya pinggan, kita swab dia punya sinki, kita swab dia punya apa? Cutting board. Spine apa semua, semua kita akan swab nak tengok mana pembiakan bakteria. Bila dah dibuktikan memang berpunca daripada okey, dinding pun jaga kebersihan. Bila dah dibuktikan dekat mana dia punya punca, memang ada pembiakan bakteria tu dan punca kepada pelaku keracunan makanan, maka dia boleh disaman. Okey. Cleaning paste dah cerita, UPP dah cerita. Kalau nak dapatkan, nak beli pun boleh. PM untuk dapatkan diskaun. Nak explanation lebih pun boleh. Kalau nak macam nak dapatkan free lah dulu pun ada caranya. Kak Ayu tak adalah bagi yang ini terus kan. Ada caranya sebab Kak Ayu pun dapat banyak barang-barang free. Dan nak cerita, memanglah topik ni tak ada kaitan, tapi Kak Ayu nak cerita something yang best sangat. Kak Ayu anak kecil ramai kan. Nak katakan cintilam tu memang daripada Ifan kecil sampai ke Yusof, belum lagi lah dia pakai Pampers, sampai ke Alisha, selalu tembus. Tilam tu dah bau hancing. Bila kita nak, kita angkat nak ubah dia punya bau tu, boom, masuk kat otak ni kan. Bukan yang tak basuh tau, dah pakai sabun, dah basuh, dah biarkan berjemur, baunya tu masih kepam lagi. Bau hancing ni. So pelaburan Kak Ayu. Kak Ayu hari tu beli ni. Apa? Order eliminator. Sebab sebenarnya Febreze lah apalah dia menyebabkan bau wangi kan. Tapi bila wangi dia sebenarnya bau tu masih ada. Kan? Bau tu masih ada. Jadi bila kita letak Febreze tu memanglah bau wangi kejap. Lepas tu bila kita cium baunya hancing lagi. Kan? Kadang-kadang geram, tapi anak kecil kan. Anak pula berderik-derik. So Kak Ayu beli ni. Ini dia, ini pekat tau. Jadi penggunaan dia 1:7. Ni sebab 1:7. Satu, sebenarnya Kak Ayu guna penutup ni je. Satu botol eliminator order ni dan 7 air. 1:7. Satu dia, 7 air. Lepas tu masukkan kat dalam bekas spray ni. Kak Ayu pun spray dekat tilam tu, biarkan kering. Lepas tu Kak Ayu cium. Tak ada bau kan. Lepas tu cakap dengan suami kan, abang, cuba abang cium ni bang, hidung saya sumbat ke ataupun tak ada bau dah ni. Lepas tu kita pun kibas lah. Tak ada bau, betul tak abang? Suami Kak Ayu anggut walaupun dia tak cakap kan. Dia anggut, dia kata betul, tak ada bau. Jadi dah, itu yang benda best nak cerita. Boleh hilangkan bau hancing tilam. So sebenarnya Kak Ayu, yelah kita kita nak buat pelaburan ni, kita kena survey dulu. Kak Ayu just memang survey, akan tengok dulu, selidik dulu untuk sebelum beli. Jadi apa, ini betul-betul Kak Ayu recommend untuk ada anak kencing tilam bau hancing. Memang sesuai sangat. Anak kencing bau hancing boleh gunakan ini. So kalau ada apa-apa nak tanya, ada apa-apa persoalan, boleh terus PM. Nampaknya Yusof pun dah bunyi-bunyi. Kak Ayu pun sampai sini aja. InsyaAllah. Kalau korang nak tahu lagi produk apa, macam Ida nak tahu tentang dishcloth tu, nanti kita boleh buat kek sikit. Lepas tu tunjukkan cara cuci. Nak tanya apa-apa pun boleh. Kalau nak tahu pasal kitchen pun boleh. Nak tahu produk lain boleh. Yang mana Kak Ayu ada stok, yang mana Kak Ayu guna, Kak Ayu akan tunjukkan demo lagi. Jadi hari Ahad kot, InsyaAllah kita akan tunjukkan barang lain pula. Sebab hari ni topiknya basic package. So kalau barang tu dah, dalam konsep Norvax ni, kalau barang tu dah promo, korang irit customer, korang dapat discount lagi. Double dia punya discount. Contoh macam Ida. Ida memang irit customer kan. Beli barang apa-apa memang memang dah dapat diskaun. Tapi kalau beli barang promo, ada kebanyakan kedai ke apa ke, kalau barang dah promo tak dapat promo lagi. Kalau dah ada
harga promo tak boleh guna voucher. Voucher hanya boleh digunakan untuk harga biasa. Betul tak? Tapi bukan dengan Norvex. Kalau barang tu dah promo, orang elite customer dapat diskaun lagi. Selayaknya lah 15% diskaun daripada harga promo. Okey. Nampaknya itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dah join, yang respon, yang tanya. Sebab bila tak tanya, Kak Yu tak tahu nak explain apa. Kelu lidah ni nak berkata-kata. Walaupun macam dah jadi tak berhenti berkata-kata kan. So, kalau nak try guna, boleh PM Kak Yu. Kalau nak try jadikan side income pun boleh PM Kak Yu. Dan kalau nak jadi host, dapatkan barang-barang free pun boleh tanya Kak Yu. Korang nak jadi host paling senang lah. Yang tak payah pun nak bercakap macam Kak Yu ni. Kak Yu akan cakap. Just ajak kawan je. Dan sekarang ni tak payah pun susah payah nak apa? Pergi hidang-hidang kat kawan air ke apa, tak ada. Kita buat Zoom meeting, kita-kita je. Nanti Kak Yu boleh cerita lebih lagi. Okay. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab join. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya lagi. Yang berkaitan ke tak berkaitan ke pun boleh tanya Aisyah Bakery. Terima kasih Kak sebab join. Kek Kak ni memang sedap. Memang selalu beli. Dan kalau untuk baker, Kak Ayu memang sangat recommend dish cloth tu. Kak Ayu ni bukan baker, tapi Kak Ayu selalu juga buat kek untuk anak-anak, buat cheese tart untuk anak-anak kan. Jadi nak basuh tu mudah. Memang ada tips juga untuk basuh cara biasa, iaitu guna air panas. Lepas tu baru kita buangkan krim dia, kita basuh pakai sabun macam biasa. Tapi sebab Kak Yu dah ada dishcloth, Kak Yu tak payah nak basuh air panas apa semua. Just basuh guna air, guna dishcloth tu, basuh senang. Siap. Dah tak ada minyak, tak ada apa. Itu boleh tengok juga tengok dekat Instagram Kak Yu, Facebook dan YouTube. Tak semua video lagi Kak Yu upload lah. Lahan-lahan. Namanya pun anak lima. Jadi kerja nak kena banyak nak kena buat. Mama boyo. Peluh? Peluh. Ha? Peluh. Oh, guru. Okeylah, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah, Ahad nanti kita jumpa lagi. Kalau ada special request nak demo pasal apa pun boleh. Ahad ni plannya kitchen clothes lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.